Kita ke ibu kota, pemirsa, ini penyedia layanan skuter listrik menegaskan aturan penggunaan skuter listrik. Petugas akan disiapkan untuk mengawasi shelter dan juga mengedukasi pengguna skuter listrik. Penyedia layanan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerbitkan aturan penggunaan skuter listrik. Penyedia layanan skuter listrik akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menciptakan suasana jalanan dan transportasi aman, utamanya untuk skuter listrik. Penyedia layanan juga menegaskan aturan penggunaan skuter listrik, mulai dari beban, lampu, dan jalur. Penyedia layanan menemukan fakta bahwa pelanggaran banyak terjadi di malam hari, sehingga batasan waktu penggunaan pun akan dibahas. Untuk memastikan pengguna tidak melanggar, akan disiapkan petugas di shelter dan beberapa titik tertentu untuk mengawasi dan juga mengedukasi terhadap pengguna skuter listrik. Belum ada aturannya, kita sudah melakukan yang pertama membatasi umur dari pengguna minimal 18 tahun ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, melarang untuk hanya boleh satu orang yang menggunakan alat tersebut. Tidak boleh bergoncengan karena berbahaya. Di samping kemampuannya hanya 100 kg dan itu merusak alat ini. Juga kita mengatur kecepatan. Dia punya kemampuan lebih tapi kami batasi melalui teknologi hanya 15 km per jam. Tidak bisa lebih. Juga kita menghadirkan stasiun manajer di area parkir seluruh Jakarta untuk mengedukasi para pengguna. Termasuk yang terakhir adalah kerjasama nanti dengan Dinas Bina Marga, Pak, untuk menaruh orang di jembatan penyeberangan orang. Penyedia layanan juga menyampaikan belangsungkawa atas korban yang meninggal saat mengendarai skuter listrik. Diharapkan aturan segera dibuat dan diterapkan agar warga bisa dengan aman menggunakan skuter listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.